salada sa kumo ang abutan. Ay matalok ako, ako matutan. Do ahari-ari kumula ang kabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Putra Safarudin. Saya berasal dari 12 Multimedia 3. Pada kesempatan kali ini saya berada di wisata kuliner Pasar Ramadan, yang lebih tepatnya di Pasar Saik Sukamerah. Penasaran? Ikuti terus saya and let's go. Pasar Ramadan Sukamerah. Sebelumnya, Pasar Ramadan adalah pasar yang didirikan khusus selama bulan Ramadan, bulan puasa umat Islam, di mana orang-orang dapat membeli berbagai jenis makanan dan minuman untuk berbuka puasa atau sahur. Pasar ini biasanya menawarkan berbagai hidangan khas tradisional dan makanan ringan yang populer selama bulan puasa. Seperti halnya di Pasar Ramadan Sukamerah ini, teman-teman. Hidangan khas tradisional dan makanan atau minuman pasti laku keras. Seperti sari pengantin, wadai bingke, gorengan, dan berbagai macam es. Waktu operasional Pasar Ramadan Sukamerah ini biasanya dimulai dari jam 1 siang hingga jam 6 sore, teman-teman. Tujuan utama diselenggarakannya Pasar Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sarana bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, agar tidak kesulitan untuk mencari menu berbuka. Kemudian juga memfasilitasi pedagang atau pelaku usaha kecil menengah yang ada di wilayah setempat, agar memiliki tempat yang layak, nyaman, serta mudah dijangkau masyarakat yang ingin berbelanja. Karena hal itu juga, Pasar Ramadan Sukamerah menjadi tradisi yang penting dalam perayaan bulan puasa, teman-teman. Gimana? Seru bukan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita ke wisata kuliner Pasar Ramadan Kabupaten Sukamerah. Bye!